Pemirsa, giat sasaran fisik rehab Musola Nurul Iman dalam rangka program TMMD 111 Kodim 0718 Pati kini mulai dikerjakan. Anggota Satgas bersama anggota polisi dan warga gotong royong bersihkan halaman musola. Salah satu giat sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah perehaban musola Nurul Iman yang terletak di Dusun Pandahan, Desa Taman Sari. Dalam perehaban musola tersebut, Kopral 1 Siswanto menyampaikan pembangunan akan difokuskan ke tempat wudu, namun awal mulai dikerjakan dilakukan pembersihan halaman musola. Sementara dari anggota Satgas yang terlibat dalam perehaban musola, sejumlah 5 personil ditambah 4 dari anggota polisi dan warga setempat. Kopral 1 Siswanto berharap setelah pembangunan selesai, jamaah musola Nurul Iman semakin bersemangat untuk beribadah di musola. Kita ini rehab musola, musola Nurul Iman. Ini nanti rencanakan untuk lihat tempat wudu. Tapi sementara itu halaman sampai dulu biar bersih. Ya, yang utama ini tempat wudu. Nanti setelah wudu selesai, ya perkembangan yang lain. Nanti apa yang perbaiki bagi juga nih. Dari anggota koramil ada 5 orang, dari peserta 4 orang. Sama 4 juga. Untuk hari ini sementara untuk tapi halaman dulu biar bersih. Nanti sudah selesai baru untuk tahap tempat wudu. Harapannya setelah masalah ini jadi, jamaah di sini semangat-semangat. Kalau masalah terkait, jamaah semangat. Tim Liputan, Bandung TV.